Selamat sore teman-teman. Sore hari ini kita akan memasuki taman untuk jogging trek Undip ya. Nah, ini baru pertama kali kami masuk ke taman ini ya. Bagaimana suasana dan tempatnya? Mari kita langsung menuju ke sana aja. Nah, di sana ada tempat-tempat duduknya ya, banyak banget teman-teman. Dan ini di depannya itu ada aliran sungai yang cukup lumayan bagus. Wah, dia muaranya ke waduk. Wah, keren ya. Dan ini tempat jogging treknya seperti ini. Kanan kiri ditumbuhi oleh tumbuhan ini pohon apa ya? Pohon mahoni mungkin ya. Keren guys, di kanan kirinya tuh, di sebelah kirinya kita itu ada sungainya. Sungai itu lumayan bisa buat main-main nih. Sebelah sana, sebelah timur kita itu ada tempat untuk santai, ada gazebo-gazebo juga. Di sana juga jogging tracknya juga ada, masih jauh ya ini ya. Keren teman-teman. Nanti kita akan turun ke bawah, lihat sungainya seperti apa ya. Nah, di sana juga ada jembatan merah, teman-teman. Jembatan merah ya, wah keren. Ini juga untuk suasananya bagus banget, ada pohon yang ini miring, jadi ya kayak melengkung di antara sungai ya. Suasana teduh juga, keren banget. Terus tuh ada kampus kita, Universitas Diponegoro. Bagus. Di sana ada area bermain anak-anak guys. Nah, ini ada ayunan bermain anak-anak. Untuk lantainya keren dimotif seperti ini. Jadi ini, kalau ini sintetis ya, rumput sintetis. Fungsinya agar santai, bahkan di sana juga ada kucing yang lagi santai teman-teman. Nah, itu ada kucing ya. Ada anak-anak bermain di ayunannya. Selanjutnya kita akan masuk ke tempat olahraga. Nah, di sini juga ada tempat olahraganya. Selain untuk jalan-jalan, jogging track, ada olahraganya. Di sana bisa kita lihat ada gazebo, terus ada ini untuk lari-lari, di sana ada jogging, ada ayunan seperti apa namanya di gym ya, di tempat fitness itu ada semua di sana. Tapi nanti kita akan ke sana ya. Baik, kita akan coba untuk menyeberangi jembatan merah di sini. Wah, keren nih. Yuk. Kita masuk, kita harus baca perhatian dulu. Ini kapasitas jembatan 15 orang dan dilarang menggunakan hak tinggi karena berbahaya juga ya. Baik, kita akan masuk aja ke jembatan merah. Wush. Jembatannya dari besi ini, besi, terus lantainya juga dari besi teman-teman. Oke. Bagus banget untuk arsiteknya ya, keren. Terus kemudian di bawah jembatan ada aliran sungai. Keren. Bus. Kalau yang di sana itu oke. Keren guys. Wah, sudah sampai ke ujungnya. Di sini kita bisa lari-lari. Di sini ada jogging track, kita jogging track hingga ke sana. Jogging tracknya tuh wah keren. Ini gazebo-nya juga bagus teman-teman.
Negasi bu. Bisa buat bermain-main santai. Iki ndak saka kayu mi. Hah? Keramik ya? Wah. Keramik jadi kuat untuk bermain. Baik, selanjutnya kita berada di aliran air ya, di Taman Jogging Track Undip. Di sini memang dari dulu pingin ke sini ya. Main. Jangan dorong-dorongan ya. Jangan pegang-pegangan. Kenapa? Nah, jatuh. Saatnya kita masuk ke game track. Wah. Track untuk nge-game. Ada apa saja? Kita ada sepeda. Kita ada genjot. Kita ada tarik-tarik. Kita ada putar-putar. Banyak ya. Keren. Baik teman-teman, kita sudah di ujung wilayah untuk jogging track Undip. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.